Nah, kalau malam hari kayak gini enak kan? Halo Sobat Toto, balik lagi sama aku Yuli di Oto Project YouTube Channel. Sobat Toto, karena banyak banget yang komen di kolom komentar YouTube kita terkait dengan quad mini projector kalau di malam hari nih. Sekarang aku mau kasih lihat ke Sobat Toto gimana sih quad mini projector ini kalau di malam hari. Tapi aku mau kasih penjelasan dulu nih terkait dengan produknya. Quad mini projector ini terdapat dua fitur yang bisa diganti menggunakan remote, yaitu ada warna putih dan juga ada warna kuning. Untuk jarak tembaknya 100 meter, dan ini kalau sahabat Oto mau pakai nggak perlu khawatir lagi, karena kenapa? Karena dia udah ada anti overheatnya, jadi nggak akan meleleh kalau dipakai dalam waktu yang lama. Terus sih sahabat Oto juga perlu khawatir karena dia udah ada blingnya juga, jadi kalau sana sahabat Oto mau pakai bling bisa banget. Kayak gini, atau bisa juga yang tipe ini. Nah, untuk lebih detailnya, sahabat Toto bisa banget tonton video kita yang ini. Nah, quad mini projector ini cocok banget nih sahabat Toto dipakai di malam hari dan cuaca buruk. Karena quad mini projector ini terdapat dua tipe lampu yang bisa dipakai sama sahabat Toto. Dimana lampu kuningnya cocok untuk kondisi cuaca buruk seperti hujan atau juga berkabut. Dan lampu putihnya itu cocok banget dipakai di malam hari karena bisa membantu penerangan sahabat Toto jauh lebih baik lagi. Nah, karena banyak banget yang nanyain gimana sih quad mini projector kalau di malam hari. Nih, aku kasih lihat dari sisi pengemudi kalau dipakai di malam hari. Nah, kalau seandainya sahabat Toto penasaran, jarak tembaknya tuh sejauh apa sih? Nih, aku kasih lihat juga. Nah, terang dan jauh banget kan sahabat Toto? Ini cocok banget nih buat sahabat Toto yang ngalamin kalau dalam kondisi malam hari penerangannya kurang maksimal nih. Quad mini projector ini memang hanya bisa untuk mobil Zenik aja nih ya, tapi sahabat Toto nggak perlu khawatir karena kita juga ada tipe universal, yaitu adalah mini projector yang bisa dipakai di berbagai mobil sahabat Toto. Sebenarnya ini sama, tapi cuma beda bracketnya aja nih sahabat Toto. Berguna banget kan sahabat Toto? Nah, buat sahabat Toto yang suka perjalanan jauh dan minim penerangan, atau yang suka perjalanan malam dan ngerasa kurang maksimal nih penerangannya, bisa banget pakai produk ini. Dan mau pakai, bisa banget datang ke toko variasi terdekat atau juga bisa datang ke Oto Project Garage yang lokasinya ada di description. Dan atau mau beli online juga bisa nih, kita ada di Tokopedia, Shopee, kemudian juga ada Blibli, ada juga TikTok Shop nih sahabat Toto. Jadi buat sahabat Toto jangan lupa untuk follow sosial media kita di TikTok dan Instagram @otoproject. Nah, buat sahabat Toto jangan lupa juga nih untuk like, comment, share, dan subscribe channel kita di @otoproject. Otoproject bikin mobil auto keren.